Blitar Santoso tidak menyangka jika mantan wali kota Blitar Samanhudi Anwar diduga terlibat dalam aksi perampokan di rumah dinasnya. Santoso beralasan selama ini masih menjalin hubungan baik dengan Samanhudi. Samanhudi ditangkap Polda Jatim pada Jumat karena diduga menjadi informan pemetaan rumah dinas kepada para perampok. Pada Sabtu siang, wali kota Blitar Santoso menyatakan Samanhudi adalah mantan pimpinannya sendiri. Ketika Samanhudi masih wali kota, Santoso adalah wakilnya. Ia menyerahkan kasus ini ke pihak kepolisian agar terang benderang. Ia juga menghimbau agar masyarakat kota Blitar tidak terpengaruh dan tetap kondusif, apalagi menjelang tahun politik. Ketika beliau menjadi wali kota, saya menjadi wakil. Ketika beliau di dewan, saya menjadi sekwannya. Jadi selama ini, tetap saya anggap sebagai atasan pimpinan yang saya selalu menghargai. Karena memang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Makanya kita berdoa mudah-mudahan Allah segera memberikan kesadaran sehingga bisa kembali ke jalan yang benar.